Hari ini saya dan teman-teman akan melakukan patroli jelang subuh, dilanjutkan safari subuh berjamaah di wilayah Sawah Besar Kecamatan Gayam Sari. Mudah-mudahan situasi tetap aman kondusif. Kami akan melaksanakan program Palangsu patroli jelang subuh, dilanjutkan dengan safari subuh berjamaah di wilayah yang kita anggap rawan. Semoga dengan kehadiran kita melaksanakan patroli tidak akan terjadi gangguan kriminalitas. Demikian ya. Tujuan dari Palangsu, salah satu upaya preventif kita di dalam rangka melaksanakan patroli untuk menghilangkan kesempatan bagi orang-orang yang ingin melakukan tindak kejahatan di pagi hari ataupun menjelang subuh. Kita mengantisipasi barangkali menjelang subuh ada kejadian seperti yang mungkin kasus-kasus terdahulu, adanya begal ataupun tempat-tempat rawan yang memang memerlukan kehadiran Polri. Ini juga salah satu program saya melaksanakan program patroli jelang subuh, dilanjutkan subuh di masjid Insyaallah. Ini karena apa? Tentunya juga saya mengajak diri saya pribadi dan teman-teman untuk menanamkan keimanan kita. Tentunya pada kesempatan ini juga saya bersama Kapir Jirni dan Kaurang mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak serta seluruh staf atas kehadirannya, atas kerawanan tempat kami